Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di bengkel Berkah Motor ya. Berkah Motor. Bengkel Berkah Motor ini ya, yang beralamat di Jalan Raya Serang Cibarusah ya. Kampung Sukasari Pasirandu nomor 200. Jadi gampang untuk dicarinya ya, di Google Map juga ada ya. Itu ke Serang. Nah, ini ke Cibarusah. Ke sana, Jalan Raya Serang Cibarusah, Kampung Pasirandu, Sukasari nomor 200, Cikarang Selatan. Di Google Map juga ada Berkah Motor ya. Akan mereview ya, pusat perbaikan mobil ya, four wheel drive ya. Ini four wheel drive. Jadi yang double cabin ya, di sini pusatnya nih, di Cikarang Selatan. Ya, nama bengkelnya Berkah Motor. Jadi kita akan mereview ya, mereview pusat perbaikan mobil ya, four wheel drive ya, di bengkel mobil Berkah Motor ya, satu-satunya di Cikarang Selatan. Nah, ini mobilnya nih lagi perbaikan, ada Chevrolet ya, Colorado LTZ ya. Terus di sini ada Ford Wrangler ya, Ford Wrangler. Terus ada Ford juga. Ini double cabin ya, semua double cabin. Ya, ini mobilnya double cabin semua. Kalau yang ini ada Mitsubishi Pajero dia, ya. Ini Jeep tapi bukan double cabin, yang Mitsubishi Pajero. Ya, alamatnya di sini nih. Oke. Jalan Raya Serang Cibarusah, Kampung Pasirandu, Desa Sukasari, nomor 200 ya. Berkah Motor ya. Berkah Motor. Oke, langsung aja kita bicara dengan kepala mekaniknya ya. Kepala mekaniknya ada Bang Tatang. Nah, ini ada lagi diperbaikan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Abang Tatang ya? Iya. Bang Tatang ini kepala mekaniknya di Berkah Motor ya, Bang ya? Iya. Berkah Motor ini yang beralamat di Jalan Raya Serang Cibarusah, Kampung Pasirandu, Desa Sukasari ya? Iya. Nomor 200. Iya. Di Google Map juga bisa di searching ya, Bang ya? Iya. Ada ya? Ada. Oke. Jadi paling gampang cari alamat kalau di luar daerah sekarang di Google Map ya? Iya. Oke. Berkah Motor, Jalan Raya Serang Cibarusah. Iya. Bang Tatang, yep. Ini kita akan mereview nih. Yep. Bengkel mobil four wheel drive satu-satunya di Cikarang Selatan ya? Iya. Setahu saya memang untuk mobil four wheel drive memang Berkah Motor satu-satunya dengan mungkin dengan volume terbanyak mobil yang masuk, yaitu 4x4 atau ya khususnya Ranger dan Ranger. Mobil-mobil Jeep Common Rail lain-lain. Common Rail, oke. Okay. Nah, ini salah satunya, ini mobil dari yang lagi diperbaiki di tes mesinnya ini. Ya, ini mobil apa ini, Bang? Ini mobil Ford Ranger 22. Ford Ranger 22. Mesin D6. Ini akan ada tindakan perbaikan. Sementara ini masalah yang bisa kita apa saya curigai, yaitu masalah pengapitan atau nozzle. Nozzle. Iya, jadi suara yang kasar ini ditimbulkan oleh kinerja nozzle yang kurang maksimal. Oke. Ada beberapa juga, cuman rata-rata sih kalau di sini biasanya masalahnya adalah masalah berat, artinya memang harus ada tindakan turun mesin, salah satunya seperti itu. Oke. Jadi ini salah satu hal biasa yang sering kita hadapi di sini, yaitu masalah nyogos atau low power. Low power. Iya, low power yang akhirnya harus turun mesin
untuk perbaikan ruang bakar, khususnya ring piston. Ring piston, oke. Okay. Yang kedua, di sini yang sering kita jumpai masalah ini. Dari Amerika juga, Amerika ini Chevrolet Colorado. Nah ini okay. Sedang perbaikan masalah rem, remnya keras kurang satu. Rem depan belakang? Iya rem. Jadi dari kemungkinan besar sih dari boosternya. Oke. Okay. Remnya kalau biasa kita sebut itu bagel, jadi keras. Jadi remnya tinggi, cuman dia nggak pakem. Jadi kondisi rem ini abnormal. Nah, ini lagi ada tindakan perbaikan. Okay. Nah, terus seperti ini dikasihnya overheat, cuman kita pastikan dulu. Ya. Oh ini overheat ya? Iya overheat, kita pastikan apakah memang harus ada tindakan lebih jauh lagi. Dan sementara ini kita coba dari hal yang paling ringan, yaitu ya dari thermostat atau dari cooler EGR. Selebihnya nanti ada pengecekan lebih lanjut lagi. Oke, salah satunya ini ya Om ya? Salah satunya ini, jadi penyakit yang sering kita jumpai yaitu low power, ngobos atau mesin overheat gitu. Oke. Nah, selebihnya di sini rata-rata turun mesin. Iya. Oke. Okay. Ini juga mengalami hal serupa dengan GT50 yang tadi, yaitu masalah overheat. Overhead. Oh, overheat. Tapi memang ada pekerjaan besar ya. Ya, saya rasa untuk mobil yang lain di luar Ford atau mobil Amerika yang lain, ya kita juga ada penanganan. Oke. Okay. Zero. Nah, ini kebetulan dia overheat di tol. Jadi memang harus ada tindakan turun mesin. Oke. Okay. Perkiraan saya sih waktu pengerjaannya bisa 10-15 hari. Ya, kebetulan ini baru sekitar 2-3 hari. Seperti biasa kita bongkar terus estimasi. Nah ini sedang menunggu konfirmasi dari yang punya mobil untuk pemberitahuan masalah biaya dan waktu pengerjaan. Oke. Okay. Ini mobil kan mogok di tol ya Om ya? Iya. Ini Pajero ya? Iya. Pajero. Sport tahun? Iya. Tahun 2014. Iya. Nah ini mobil kan kesini. Itu di towing ya? Iya. Jadi kita punya langganan towing. Uh-huh. Jadi artinya kalau untuk di sekitar Jabodetabek, okay. Ya, kita bisa bantu kalau ada masalah. Uh-huh. Kalau tidak ada rekanan towing, kita bisa bantu. Cuman kita kasih pilihan sih biasanya, okay. Dari kita atau dari pihak customer itu sendiri. Oke. Okay. Nah ini juga di depannya Pajero, ini ada Pajero lagi juga. Ini kasusnya sama. Oke. Okay. Sampai mogok di jalan. Ini juga overheat. Cuman ini lebih parah. Karena si klep sama si piston sempat ngadu, jadi mesinnya ngecil. Ini di towing dari Tangerang. Dari rata-rata kalau untuk mobil four wheel drive itu kebanyakan sih sekitar Jabodetabek, jadi jarang yang lingkungan Cikarang atau Bekasi sih, saya rasa sih kecil karena sebagian besar ikut andil dalam teman-teman FRI, jadi ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk memberikan servis yang terbaik. Okay. Ya akhirnya ya dari supplier kita, kita untuk lebih bagus, mereka alhamdulillah memberi kesempatan untuk servis di motor itu. Siap. Ini adalah mesin-mesin yang kurang lebih saya tadi sampaikan. Ada mesinnya Pajero, Pop Ranger,
ini ada, kita juga ada kerjaan transmisi metik. Jadi ini kendalanya saat panas los, nggak ada tenaga. Iya. Nah ini juga ada beberapa mesin. Ya, kalau berjumlah kurang lebih sekitar 7-8 mesin. 7-8 mesin. Lagi proses pengerjaan dan ada beberapa yang estimasi seperti ini. Ini silinder head punyanya Pajero Sport. Pajero Sport ya. Pajero Sport. Mm-hmm. Ini masalahnya overheat seperti yang tadi saya sampaikan. Mm-hmm. Ada juga yang sampai parah. Itu ya biayanya sih lumayan. Cuman biasanya sih kalau untuk mobil Ford atau mobil Amerika mereka sudah paham biaya. Punya gambaran itu sendiri. Nah, ini salah satu mesin yang jebol, kita akan repair. Ini punyanya Ranger T5. Ranger T5? Oh, Ranger T5. Nah, ini masalah terberatnya yaitu silindernya ini baret. Silinder baret. Baret karena di overheat, dipaksakan di tol. Waduh, kemarin di towing juga dari Purwakarta ya. Dari Purwakarta? Yeah. Pemiliknya orang mana nih, Om? Nah, ini pemiliknya sebenarnya dekat-dekat sini sih, kebetulan kemarin mau dibawa pulang kampung, akhirnya kembali lagi karena mesinnya bermasalah. Oke. Biasanya ini yang kalau kayak gini Om, itu telat ganti oli atau apa ya? Atau radiator kehabisan air? Iya, jadi memang khususnya untuk mobil Amerika itu kebanyakan sih masalah sistem. Jadi kayak misalnya sistem cooling itu nggak lancar, kayak misalnya piscopen kecepatannya semakin melemah pada saat akselerasi mesin tinggi atau radiator mampet. Jadi pada dasarnya sih ini awalnya masalah ringan, masalah sistem pendingin aja gitu. Sistem pendinginnya ya? Iya gitu, jadi berakibat fatal seperti ini. Oke, berarti ini berkah motor ini ada rencana untuk ada cabangnya nggak Om? Kan sekarang di Cikarang satu-satunya nih yang memang bermain di mobil four wheel drive ya. Kalau bukan four wheel drive, namanya tadi kata si Om mobil common rail. Common rail. Nanti mau ada cabang lagi di mana Om kira-kira? Planningnya? Sementara ini sih saya rasa sih karena ini sebenarnya juga masih kurang lebih sekitar 7-8 bulan ya. Berjalan. Berjalan. Okay. Jadi saya rasa kita fokus ke pekerjaan dulu. Nah, memang kemungkinan besar kita akan persiapkan juga masalah tempat karena sehari-harinya di sini berurutan. Jadi apa ngikutin antrian gitu. Antrian betul. Nah, takutnya kelamaan atau gimana kan nggak enak dengan customer. Ya kita mungkin upaya yang paling masuk akal yaitu ya paling pemekaran lahan aja. Pemekaran lahan. Iya, pemekaran. Ini lahan di dalam tadi mobil sekitar 10 lebih ya, Om? Iya. 10 lebih masuk ya. Kurang terus lebih sekitar. Di belakang juga ini memang udah lumayan luas juga ya, Om ya. Iya. Tinggal dikembangkan lagi berarti. Oke. Ini termasuknya ini bengkel sangat pesat, Om. 8 ya. Bulan ya. 8 bulan udah banyak dikenal orang. Iya. Memang ini istilahnya berkembang dengan sendirinya ini. Iya, jadi memang yang namanya kualitas. Itu ya kualitas itu saya rasa sih mengundang atau servis yang terbaik saya rasa sih adalah kunci utama bahwa kita itu punya kualitas, punya kelas gitu lah. Okay. Nah, cuman ya pada dasarnya mungkin 60% lebih ya saya sangat berterima kasih khususnya teman-teman FRI Ford Ranger Indonesia yang telah memberi kesempatan berkah motor untuk ya memberi kesibukan ya sehingga bengkel berkah motor ini terus ada kegiatan. Terus ada kegiatan. Betul. Oke. Okay. Dan juga paling ya sesekali kadang. Cuman pada dasarnya memang
Bedah motor ini bukan spesialis ya. Bedah iya. Motor ini juga mobil Jepang juga, artinya mobil bensin juga, cuman kebetulan aja volumenya 80% itu mobil common rail atau four wheel drive. Iya. Oke. Okay. Lebihnya sih mobil Jepang atau mobil bensin. Siap. Oke. Okay. Berarti ini luar biasa nih, Om. Untuk ini, untuk pembayarannya, Om. Untuk marketingnya. Ya. Nah, untuk pembayarannya sendiri, itu kan bisa lewat kredit kah? Atau melalui bank apakah? Kayak gitu. Bentar, Pak. Ya. Nah, ini teman ya. Ini Ford Ranger nih. Ya. Ini mobil-mobil yang lagi dalam proses perbaikan ya, teman ya. Yang ini ya. Pada proses perbaikan. Jadi ya. Kalau masalah pembayaran sebenarnya sih sama saja. Sama saja. Oh, dengan bengkel-bengkel yang lain. Oke. Okay. Sesuai estimasi, mungkin ada perbedaan juga sedikit ya. Jadi nggak kaku kayak di dealer resmi gitu. Saya rasa bisa cash, bisa debit, bisa. Bisa ya. Ya. Oke, okay, berarti pembayaran fleksibel gitu ya, Om ya. Fleksibel ya. Oke. Okay. Nah, mungkin pesan-pesan nih Om buat pemilik mobil four wheel drive, ya. Kalau enggak common rail, kalau enggak Jeep, ya. Untuk mereka mungkin yang mencari bengkel ya. Bengkel di area Jabotabek, ya. Pesan-pesannya bagi mereka mungkin dari si Om. Agar memaintain agar mobilnya awet gitu Om. Apa ya bocoran-bocorannya Om, salah satunya ya. Pada dasarnya semua mesin baik itu bensin atau diesel itu saya rasa sama ya, sistem mekanisnya sama. Yang membedakan yaitu sistem pembakarannya, yaitu antara bensin dan diesel. Nah, sesuai dengan teknologi, kemajuan teknologi, montir untuk pengerjaan seperti ini ya juga sebenarnya memang ada pembeda dari mobil-mobil Jepang yang lain atau mobil bensin. Gitu. Kuncinya adalah ya itu tadi masalah kualitas dari montir itu sendiri. Untuk perawatan itu nggak beda jauh, cuman kalau untuk kualitas montir, nah ini yang membedakan di mana harus servis mobil. Oke. Gitu. Mana harus servis mobil, karena memang untuk mesin T6 ini, mesin Ranger atau mesin mobil ini biasanya masalah utama yang paling sering jumpai yaitu masalah bocor-bocor, karena keterkaitan tahun yang namanya bahan rubber itu biasanya sih punya lifetime lebih singkat dibanding material besi. Jadi paling masalahnya bocor-bocor. Kedua biasanya masalah overheat. Jadi memang untuk sistem pendingin ini memang harus di ekstra untuk diikutin karena berakibat fatal itu. Nah, yang ketiga biasanya sih masalah kualitas oli. Jadi yang harus dijaga itu di situ, karena ini berkaitan dengan ruang bakar atau ring piston yang sering banyak kita jumpai sampai harus turun mesin. Itu pada dasarnya sih maintenance dalam bentuk oli. Jadi kualitas oli yang menjadi pembeda antara common rail Jepang dan common rail Amerika. Tadi di sana kita lihat ada oli ya Om ya. Ada oli juga. Ini oli. Ya, kita lihat sini. Iya. Kita punya stok oli. Nah, biasanya mobil-mobil Amerika atau Ford itu ya. Kita untuk maintenance-nya kita gunakan oli Motul. Motul. Iya, Motul. Kalau untuk perawatan biasanya bisa 10-40, ada sekitar 8 galon. Oke. Okay. 8 galon. Kalau ganti filter bisa 8 galon, bisa 2 galon, 1 galonnya 4 liter, nah jadi 2 galon. Nah, kalau untuk turun mesin, biasanya kita pakai 530. 530? Motul, iya. Oke. Okay. 8 liter juga sama. Nah, ini kebanyakan kalau untuk maintenance oli Jepang, kayak Pajero, Fortuner itu, biasanya kita pakai total. Pakai total. Ya, ini memang olinya kurang familiar sih, cuman
di mata saya atau sepengalaman saya, oli ini memang bisa dipertanggungjawabkan, okay, punya kualitas. Jadi harga bersaing gitu dengan yang lain. Tapi untuk maintenance biasa atau mesin Jepang ya selama ini kurang lebih sekitar 1 tahunan saya nggak ada masalah untuk maintenance dengan oli total. Dengan oli total ini, oke. Sangat-sangat inspiratif nih buat otomotif mania ini dimanapun mereka berada. Dan juga selain otomotif mania juga orang-orang yang suka melumpur-melumpur ya Om ya? Iya. Betul. Nah ini awalnya saya melihat ini bengkel ini dari beberapa bulan kebelakang memang sering ada banyak parkir mobil-mobil keren ini. Nah ini kita contohnya kita lihat dari samping sini Om. Ini alamatnya ya Om ya? Nah ini teman ya. Jadi kalau teman-teman lagi lewat itu arahnya ke Serang ya Om ya. Iya. Nah ini arahnya ke Cibarusa. Ini beralamatnya di Jalan Raya Serang Cibarusa. Di... Ya. Jadi ini Kampung Pasirandu. Kampung Pasirandu. 200. Nanti kalau misalnya dari arah Cikarang. Ya. Bapak arahnya ke Cibarusa. Uh-uh. Kiri jalan ya. Kita sudah sediakan Google Map Pak, jadi saya rasa sih bisa ngikutin Google Map. Google Map. Masalah tempat. Siap. Namanya Berkah Motor ya. Berkah Motor Jalan Raya Serang Cibarusa ya Om ya. Berkah Motor Jalan Raya Serang Cibarusa, Kampung Pasirandu, Desa Sukasari nomor 200. Satu-satunya di Cikarang ini. Ini mobilnya ya. Salah satunya nih. Ini udah kelihatan dari pinggir ya. Mobilnya nih ya teman ya. Oke. Om, terima kasih banyak ini untuk informasinya ya. Nah ini informasi ya, lebih lanjutnya ini, ya. Ini salah satu upaya kita untuk menentukan trouble di elektrikal. Di elektrikal. Iya. Okay. Jadi salah satunya tindakan yaitu di scanner. Scanner. Supaya lebih jelas, supaya lebih akurat masalah elektrikal. Jadi kita punya fasilitas untuk mengetahui kode-kode masalah pada saat lampu indikator powertrain itu nyala. Oke. Nah, ini jadi, di-connect ya Om ya? Iya, ini di-connect secara Bluetooth. Secara Bluetooth? Iya. Ada Bluetooth-nya Om ya? Ada. Oke, nah ini yang di bawah ini ya teman. Secara Bluetooth. Untuk memastikan kendala dari lampu engine yang nyala itu sendiri. Oke. Jadi ini untuk sistem kelistrikan berarti ya? Iya, betul. Bisa dicek di HP. Semua mobil ini Om? Yap. Semua mobil udah bisa sekarang seperti ini sistemnya? Oh, ini universal. Universal cuman ya? Cuman 80% ini arahnya ke mobil Amerika Eropa. Mobil Amerika Eropa? Iya, jadi ini lebih cenderung terakses dengan cepat jika difungsikan untuk mobil Amerika atau Eropa. Mobil Amerika kalau atau Jepang Eropa. Sih ini harus di restran dulu, harus di apa namanya untuk upgrade. Nah, kayak upgrade gitu. Dulu. Ya kebetulan di sini kesibukannya rata-rata mobil Amerika Eropa. Jadi memang kita lebih fokus ke situ. Oke. Okay. Yeah. Iya. Luar biasa, ini canggih banget ini. Yeah. Jadi melihat penyakit di istilahnya di mobil itu sistemnya komputerisasi ya. Oke. Itu jadi kita bisa ikutin secara teknologi bisa ikutin. Ya memberikan kepuasan Pak kepada pelanggan. Kepada yang, pelanggan. Yang datang dengan keluhan kendaraan. Oke. Nah ini tinggal dicolokin aja ya Mas ya berarti. Iya. Ya? Yang kuning itu ya. Oke. Langsung ke laptop langsung. Kondisi mobil on berarti ya. Ya, kondisi mobilnya on. Oke. Ini bengkel Berkah Motor ini liburnya hari apa nih? Liburnya hari Jumat. Libur hari Jumat. Ya. Oke, berarti kalau hari Jumat otomotif mania atau teman-teman semuanya nih ya. Libur dulu berarti ya. Iya, kalau Jumat. Bukanya dari mulai hari dimulai ke jam berapa? Ya, kita libur
hari Jumat dan tanggal merah. Tanggal merah nasional. Tanggal merah nasional ya, libur. Tanggal merah nasional kita libur, hari Jumat kita libur. Oke. Untuk buka setengah 9 pagi. Setengah 9 pagi. Iya, setengah 9 pagi sampai jam 5. Sampai jam 5. Iya. Itu kalau ketentuan libur ya nanti situasional lah biasanya. Situasional, betul, iya, betul. Situasional. Oke. Okay. Hari besar kita libur lah. Ini ya komunitasnya ya, Om ya. Iya. Ford. Yeah. Ranger Indonesia. Ranger Indonesia. Okay. Ini sementara teman-teman kami yang mensupport, mendukung Berkah Motor. Berkah Motor. Merawat mobil mereka. Oke. Nah ini bannya juga kebanyakan pakainya yang udah AT ya? Bannya ini MT ya? Iya, bannya ini MT. MT yang udah pacul ya? MT. Ban ini pacul ya? Sih memang untuk off-road. Off-road. Ya, untuk off-road. Jadi kalau misalnya untuk semi, bisa di off-road, bisa di aspal, itu pakainya AT seperti ini. Pakainya AT, yang ini ya? Ini. Jadi, ininya, batiknya ini, atau rongga-rongganya ini, dia lebih menyempit. Lebih menyempit, lebih ya? Menyempit. Cuma lebih kerap, tidak, ya? Tidak dianjurkan untuk lumpur off-road. Atau off-road. Licin karena jadinya, ya? Beresiko, licin. Tidak terkendali, terkontrol. Jadi, ini bisa di perkotaan. Ini untuk off-road atau untuk di lumpur-lumpur. Jadi, luar biasa. Ya, bedanya speknya jelas AT sama MT. MT ya. Itu. Oke, AT sama MT. Oke, Om. Om Tatang, terima kasih banyak informasinya yang sudah diberikan. Semoga Berkah Motor ini ya semakin dikenal luas. Ya, amin. Semakin dikenal luas dan otomotif mania teman-teman semua juga kalau ingin bertanya-tanya bisa hubungi nomor di deskripsi ya, Om ya. Di awal video juga nanti ada nomor teleponnya dari Om Tatang sama manajemen di sini. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini Otomotif Mania bisa meliput dari bengkel Berkah Motor ini yang ada di Cikarang Selatan. Oke, terima kasih Om Tatang. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.